Halo semua, salam. Salam sejahtera. Oke, saya Kevin. Oke, I Tina. Saya Haniza. Saya Linda. Hai Linda. Wah. Ini sikit, rapat sikit Linda. Tak apa, okey. Ya. Ya, bagusnya dapat jumpa Linda hari ni pagi ni. Pagi ni ke? Tengah hari ni. Okey, Linda sudah melabur untuk diri ya dengan keluarga kan? Ya. Tema dia apa? Ada socks. Ada seluar. Seluar ni pun beli saja surat sekarang pakai sekali dah. Okey. Kenapa Linda nak interview Linda hari ni? Kenapa Linda percaya sangat dengan seluar ni? Ada tak you pernah ke you pakai ke atau kenapa you berlabuh banyak ada saya nampak banyak stocking kan? Banyak stocking you berlabuh kan? Dengan seluar lagi dua helai. Okey, sebelum tu selamat petang Malaysia untuk saudara mara, adik-beradik, kawan-kawan. Jadi saya ni nak share sesuatu lah yang bagi saya sangat bermanfaat untuk kesihatan. Okey, jadi ni rakan-rakan saya, kami datang ke sini dan kami berjumpa semula setelah bertahun-tahun tidak berjumpa. Ini rakan semasa sekolah menengah. Dan kami berjumpa kerana Alora. Inilah punca dia. Macam-macam dia jual tapi inilah punca dia Alora yang menyebabkan saya terpengaruh dan terjebak. Tetapi cuba dengar dulu apa manfaat yang anda akan dapat. Okay, jadi semalam rakan saya ni telah pergi ke rumah dan dia telah memperkenalkan stokin. Stokin dengan harganya RM128. Saya tanya dia, gila ke jual stokin RM128? Tapi apa yang berlaku? Dia kata cubalah dulu, cuba. Dan saya sebenarnya tak nak percaya pun. Saya sangat susah nak percaya tentang produk-produk kesihatan dan sebagainya. Bagi saya, kita ni lebih kepada kita, apa yang kita usahakan ialah lebih kepada yang di atas lah. Jadi, apabila dia datang dengan stokin, saya tak teruja pun. Sehinggalah dia balik. Dan dia pun balik dalam hujan dengan rasa kecewa. Tetapi saya telefon dia balik untuk datang. Maka saya telah beli dua stokin dan pada ketika itu petang saya ingat lagi saya suruh mak saya pakai, bapa saya pakai. Okay. Nak tahu apa kesan dia? Yang pertama, mak saya telah bertahun-tahun sakit sebenarnya. Jadi sakit orang tua ni, umur mak saya ialah 69 tahun. Jadi mak saya, dia kalau saya ceritakan ada 15 perkara yang selesai dari petang dia pakai sehinggalah ke esok pagi hari ni. Okay, jadi yang pertama, mak saya ni dia ada masalah iaitu dia sakit bahagian tulang belikat. Urat belikat dia sakit yang tak pernah pulih pun. Okay, jadi bila pakai saja stokin ni, perubahan berlaku apabila tidak lagi merasa sakit untuk urat belikat dia. Itu satu kejayaan. Hebat kan? Satu hari je. Tak sampai satu hari, tak sampai 24 jam sebenarnya. Sebab dia pakai petang. Jadi petang ni pukul 6 atau pukul 7 cukuplah 24 jam. Kemudian mak saya sakit yang kedua. Mak saya ni dia ada masalah penglihatan lah orang tua kan. Walaupun mak saya dia tidak ada kencing manis tetapi dia ada penyakit darah tinggi. Jadi pagi tadi saya menonton televisyen dengan dia. Dia kata, mata dia pulih, dia tidak lagi nampak kabur dan tidak nampak lagi garisan-garisan di televisyen. Oh. Ini first time dengar. Luar biasa. Luar biasa. Itu penglihatan. Okay. Kemudian bila malam dia pakai, saya sentiasa paksa dia pakai. Sebab dia kata bila dia pakai, dia rasa sangat pening. Okay, jadi bila dia pening, dia tak nak pakai. Itu masalah orang tua kita kan kalau memberi kesan. Rupa-rupanya apa yang berlaku pagi tadi saya tunjuk dia. Oh, cuba mak tengok buku ni. Cuba lihat. Pusingan ini telah menjadi petang sehinggalah ke esok pagi. Pusingan ni inilah yang berlaku. Kitaran yang berlaku pada tubuh mak saya. Okay, jadi dia datang dengan mula-mula tapak kakinya. Pakai stokin je tau, belum seluar lagi. Tapak kaki dia merasa sangat panas. Mula-mula panas. Kemudian apabila panas, dia naik satu persatu pergi ke sendi lutut. Mak saya memang ada masalah lutut. Solatnya ialah atas kerusi. Okey.
Jadi bila bangun pagi kerana sakit lutut, maka mak saya akan ambil masa yang lama untuk bangun. Begitu juga kalau mak saya duduk di lantai, habis langsung tak boleh bangun, ataupun dia duduk di kursi, mak saya terpaksa merangkak. Tetapi pagi tadi apa yang berlaku? Mak saya dia duduk di lantai, lipat kain, dia bangun. Begitu je. Tanpa perlu apa-apa bantuan pun. Tanpa perlu apa-apa pautan pun. Itu yang saya sangat gembira. Ini perkongsian saya dan apa yang berlaku pada mak saya. Okay, kemudian dia pergi kepada pinggang. Mak saya ada masalah, iaitu pinggang ni dia kata rasa macam nak tercabut. Rasa sangat sakit. Dan bila rasa tersebut, rasa lenguh. Dan macam-macam cara. Kami yang anak-anak ni, adik-beradik, apa yang kami buat ialah kami terpaksa urut dia, terpaksa minyak, dan adik saya sanggup beli mesin urut. Setelah pakai saja stokin tu, masalah pinggang dia selesai. Saya sangat seronok. Stokin sahaja stokin satu hari sahaja. Tak sampai. Tak sampai 24 jam. Hebat. Saya bercakap ni dari hati, ikhlas dan saya tidak menipu. Saya tak pandai nak tipu. Okey, seterusnya ialah pergi kepada sendi. Mak saya ni ialah seorang yang sudah menopause. Jadi dia ada masalah sendi. Sendi dia di bahagian tangan ni saja sudah membengkak. Dan setiap kali kalau dia pergi klinik, memang akan habislah dalam 300 lebih. Doktor akan bagi ubat dan juga injeksi. Tetapi pagi tadi saya cakap dengan mak saya, cuba tengok tangan tu, rasa sakit lagi tak sendi ni? Dan bila mak saya pegang, kalau kami pegang sendinya, sangat keras. Keras. Bengkak. Tetapi apa yang berlaku? Dia dah berlembut dan sudah susut. Belum 24 jam. Okay. Ini gambarnya. Yeah. Kan? Gambarnya. Kan? Ini gambar. Ini gambar dia. Ini bukti dia. Tengok tangan mak saya, kedua-dua belahnya. Sebab bila orang menopause, dia akan ada masalah sendi dan juga ada masalah jantung. Okay? Itu yang berlaku. Seterusnya, mak saya, dia kata malam yang dia tak boleh tahan ialah sampai ke peringkat saraf kepala, urat saraf kepala. Di sinilah dia rasa sangat berputar. Dia hanya pakai stokin, dia tidak makan. Produk ni tidak makan, tidak perlu injection, tidak perlu untuk operation, tidak perlu sedut lemak dan sebagainya, tidak. Hanya pakai saja. Pakai stokin saja. Pakai stokin saja. Luar biasa pakai stokin je. Jadi bila pakai stokin, bahagian kepala, ada kemungkinan bahagian kepala tu sangat kritikal. Sebab mak saya ni dia ada telinga dia bocor. Telinga bocor, kemudian dia ada masalah saraf. Jadi dia tidak dengar. Jadi pagi tadi saya tanya mak saya, okey, sekarang mak saya tak nak pakai, tapi saya paksa dia pakai. Saya kata insyaAllah besok pagi akan selesai. Jadi betul, pagi bila mak saya bangun, sakit kepalanya hanya tinggal sedikit. Dan saya tanya mak saya, mak boleh dengar tak? Dia kata mak dengar sedikit. Bahagian telinga yang ada masalah saraf. Cikgu Nana. Cikgu Linda. You punya kan? Yeah, saya kawan. Kan? Dia cakap, mana nak beli ni? Mana nak beli ni? Nanti jumpa dengan Linda. Saya akan bantu. Saya akan bantu. Saya akan bawa kawan. Tapi inilah yang berlaku pada mak saya. Dan kalau tak percaya, saya boleh buat live mak saya. Ataupun saya bawa jumpa mak saya lah. Baik. Okay. Jadi kalau lihat pusingan ni berlaku pada mak saya, dia kata yang sebelah kiri bermula sangat sakit sehinggalah sebelah kanan. Dan apa yang berlaku? Apa yang berlaku apabila dia pergi ke sebelah kanan, dia semakin berkurangan. Mak saya ni dia ada banyak penyakit sebenarnya lah. Tapi penyakit yang dalaman yang kita tak dapat kenal pasti. Okay, jadi bila dia pakai saja stokin ni, memang alhamdulillah memang berlaku perubahan yang drastik. Pagi ni saya tengok mak saya sangat aktif. Saya kata mak saya, muka mak saya sembab. Muka mak saya macam sembab, kemudian nampak pucat. Tetapi apabila dia pakai stokin ni, alhamdulillah muka dia saya tengok dia macam mengecut tau. Kemudian dia nampak aliran muka dia merah. Dia tidak pucat lagi. Saya kata lepas ni mak saya akan muda lah ni. Jadi itu yang saya nampak perubahan ketara pada mak saya. Dan mak saya sebenarnya dia kata dia sangat gembira dan sangat seronok. Sebab dulu dia kata, kalaulah dia boleh sihat seperti dulu, dia sangat seronok.
Tapi hari ini sebelum 24 jam mak saya telah membuktikan mak saya tidak lagi sakit lutut, tidak lagi sakit sendi. Mak saya tidak lagi bengkak-bengkak dan perubahan drastik itu menyebabkan dia sangat gembira dalam hidup dia. Itu mak saya. Tapi nak dengar cerita bapak saya? Bapak saya lagi hebat. Umurnya umur bapak saya 73 tahun. Bapak saya ialah pesakit, kencing manis, darah tinggi tapi dia belum ada jantung. Dan bapak saya dia sudah dialisis. Jadi masalah dia ialah kalau kita tengok kulit dia lah, kulit dia kan hitam, kadang-kadang kita takut gangrene. Kemudian masalah lagi bapak saya ialah tangan dia, kemudian kaki dia kebas. Kebas yang tak pernah selesai. Jadi bila malam pukul 12, pukul 3 pagi bapak saya tak tidur. Dia tak tidur, dia akan dalam rumah tu dia berjalan-jalan, lepas tu duduk, menonton televisyen dan dia makan. Itulah kerja dia. Esok pagi bila bangun, bapak saya bila kita check dia punya darah tinggi dia tu tinggi. Kemudian kita check kencing manis dia 15 point something-something lah. Jadi apa yang berlaku, bila mak saya pakai, bapak saya pun pakai. Tapi saya kena akad dengan dia. Saya kata kalau berlaku apa-apa jangan salahkan saya. Saya takut. Saya takut berlaku sesuatu kan, sebab dia ada, dialisis kan. Seminggu 3 kali. Jadi apa yang berlaku pada bapak saya, bangun pagi, check kencing manis. Sebelum makan kan, cek kencing manis. Daripada 15, telah turun 7. 17 plus. Bravo. 17 plus. Sebab kenapa? Sebab malam dia tidur sangat selesa dan nyenyak. Mak saya pun sangat selesa dan nyenyak. Jadi bapak saya, dia tak bangun meraya-raya dan curi makan. Jadi, dia rasa sangat selesa dan dia lihat perubahan itu. Kemudian bapak saya sangat susah buang air besar. Bapak saya sangat susah. Jadi bila bapak saya pakai stoker je, bukan suruh makan. Apa yang berlaku pagi tadi, dia senang je buang air besar. Itu yang berlaku pada bapak saya. Kemudian rasa-rasa kebas pada tangan dan kaki tu telah berkurangan. Sebab dia dah dialisis tapi telah berkurangan. Jadi hari ni bapak saya dialisis, malam kan saya nak ambil. Dia kata, bapak nak pakai ni, nak bagi tu ke orang. Tengok ni stoker ni sangat berkesan untuk dia sebenarnya. Sebab bila dialisis mereka duduk dalam aircon yang sangat sejuk. Jadi bila pakai stoking ni sebenarnya dia akan panaskan tapak kaki tersebut dan dia tidak sejuk sebenarnya. Itu yang berlaku pada bapa saya. Itu juga mak saya, kencingnya tak lawas. Jadi semalam 3 kali bangun buang air kecil. Hari ini mak saya akan pakai panty liner. Sebab dia kencing tak lawas, dia sentiasa macam terkeluar air kencing. Itu orang tua, sistem dia tu dah memang dah ada masalah. Tetapi pagi tadi tidak perlu lagi pakai panty liner setelah berbulan-bulan dia beli dan pakai. So selesai masalah dia dan dia boleh solat. Dia boleh solat dengan sangat selesa. Dan kalau dia bangun pagi, saya sangat kesian. Dia kata dia kejap-kejap sakit perut, sekejap-sekejap dia akan buang air kecil. So kurang-kurangnya buang air kecil dan kerap tetapi tidak lawas. Dan dia akan buang air besar lepas makan, buang lepas sekurang-kurangnya 5 kali. Tetapi pagi tadi dia hanya buang 2 kali saja. Belum cukup 24 jam. Saya share ni sebab saya rasa ada rasa tanggungjawab. Perkara yang baik adalah untuk dikongsi. Saya bukan untuk nak buat selain pada tu keuntungan, tapi saya suka nak share benda-benda yang baik untuk kawan-kawan. Sebab apa? Saya percaya satu, Allah kata yang kita boleh selesaikan semua sakit ada ubat. Mati saja yang tak ada ubat. Jadi usahlah. Usaha itu adalah kejayaan untuk ibu bapa kita. Okey? Saya rasa perkongsian saya tu yang saya rasa sangat gembira lah. Saya tak tahu bagaimana perasaan bila ibu bapa sihat. Tapi itulah saya nak share dengan kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan rasa perlukan apa-apa maklumat, saya boleh share lebih lanjut lagi. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih kawan-kawan. Sangat, sangat bagus. Okay, kita kena buatlah pergi rumah Linda.
Boleh. Itu bukti. Nah, tengok bukti betul-betul lah. Tengok, tengok mak bapak apa cerita mak. Rasa yang betul punya. Sebab benda ni, ya betul. Macam Linda tadi cakap, benda yang baik kita berkongsi. Kita pun harap semua orang sehat. Selalu jangan sakit-sakit sahaja. Yeah. Jadi ini sahaja. Terima kasih. Thank you Linda. Terbaik. Bye. Okay, bye.